Yang dikasih tugas, pas lagi gak ada tuh guru aja yang gak masuk ke kelas tapi malah ngasih tugas. Udahlah, ngapain pada protes sih? Kita itu dikasih tugas sama guru supaya kelas kita ini gak ribut. Ya, tapi kan kelas lain juga ribut, gak ada tuh dikasih tugas segala. Ih, protes aja lu. Ya udah kalau gitu, habis bikin tugas kita langsung cabut dari sini. Emangnya mau kemana? Lu tuh kenapa sih, Jess? Tiba-tiba teriak udah kayak orang gila aja. Capek, Mesti. Gue gak dikasih kabar sama Ayang. Baru aja hari pertama masuk sekolah, udah disuruh jadi kang bersih aja. Mana perut gue mulus lagi pengen boker. Nyesel banget gue pergi sekolah hari ini. Kalau tahu begini, mendingan tadi gue bolos aja. Kerjakan saja, biar lebih cepat selesai. Gue juga malas kalau diturut-turut. Yeay! Finally! Akhirnya tugas kelompok kita selesai juga. Yeay! Akhirnya kegabutan gue hilang juga. Ya udah Mik, kirimin aja tugasnya ke Busanae. Terus kita cabut aja dari sini. Gue udah gabut banget. Beres, tugasnya udah gue kirimin lewat email ke Busanae. Ya udah yuk, kita cabut dari sini. Kita mau kemana, Besti? Ya pergilah, Besti. Cari hiburan. Yuk, ciao. Emangnya lo dapet baju ini dari mana? Ya, gue beli di Shopee. Wah, seriusan? Gue kira seragam kayak gini gak ada jualnya di Shopee. Ya enggak lah, mana ada jualnya di Shopee? Ini gue ambil di butik mami gue. Jadi seragam ini hasil desain dia untuk dikirim ke sekolah luar negeri sana. Berhubung seragamnya bagus, jadi gue ambil deh buat kita juga. OMG, Karin! Lo nyuri seragam punya mami lo. Terus nanti kalau mami lo mau ngirim ke luar negeri dan seragamnya kurang karena dicuri sama lo gimana? Pasti kita yang salah. Ih, apaan sih lo? Mami gue juga udah tahu kali kalau gue ngambil seragam ini. Jadi gak mungkin kurang dong. Orang stoknya juga banyak. Oh, jadi mami lo udah tahu. Bagus deh.
sudah aman. Ini adalah saat yang tepat untuk kita kabur. Gimana woi? Ada orang gak? Udah aman belum? Aman, gak ada orang. Ayo cepat kita kabur dari sini. Buset dah, temboknya lumayan tinggi nih. Jadi gimana dong? Gue aja dulu yang naik, ntar gue tarik kalian satu-satu, oke? Kok ciwi-ciwi pada nggak kelihatan sih batang hidungnya? Mereka di mana ya? Apa mereka nggak sekolah hari ini? Kayaknya mereka sekolah. Ini gue baru nanya ke Jessica, mereka ada di mana. Ah, gabut banget gue hari ini! Cepat, Mik. Nanti keburu ada yang lihat kita. Sabar dong, kalian itu berat tau nggak? Ntar gue bisa jatuh. Mereka siapa? Anak sekolahan mana? Baju seragamnya terlihat sangat asing. Hah? Bukannya mereka anak kelas 11? Ngapain mereka naik-naik pagar? Mau bolos? Hei! Ngapain kalian di sana? Dek, kabur deh! Turun gak kalian semua? Turun! Huh? Gue laporin ke pesanto ya, kalian mau naik pagar ke sekolah? Turun cepat! Hah? What? Oh no! Tari! Huh? Hah? Ngapain masih di situ? Cepat pergi dari sini. Iya, maaf, Dek. Aduh, tulang patah gue sakit banget. What? Gue yang lebih sakit, tahu enggak? Mana badan lo berat banget lagi. Ih, lo tuh siapa sih? Ganggu aja. Habisnya ngapain kalian pada naik pagar? Mau bolos? Kalian itu cewek, jangan pada nakal-nakal. Sengaja kepleset di atas. Kok naik pagar? Memangnya lo mau kemana? Yes, gimana? Mika di mana? Apa dia berhasil kabur? Kayaknya dia udah berhasil kabur deh. Kita tunggu aja dia di sini dulu. Jessica? Kak Dika? Jadi kalian berdua udah saling kenal? Guys! Adit? Dika? Lo ngapain, Bambang, malah ngikutin gue lari kesini? Ya, gue juga gak mau ketahuan sama Pak Sato. Ntar gue dikira bolos lagi gara-gara kalian. Lah, ini sama aja dibilang bolos, Jamal. Kita kan udah di luar gerbang sekolah. Salahnya lo itu ngapain ngikutin gue? Ming, udah dong. Nanti aja lanjutin berantemnya. Mending sekarang kita pergi aja dari sini. Sebelum nanti kita ketahuan sama Pak Sato. Kak Dika, mending lo ikut kita aja ya, biar lebih aman gitu. Akhirnya gue bisa santai juga di sini. Gimana, Ray? Apa sudah ada balasan dari Jessica-nya? Enggak. Tuh, siapa Ray yang nelpon? Bukan Jessica ya? Nih, yang nelpon bukan Jessica, tapi Marsha. Lo bantuin gue angkat ya? Lah, kok gue sih? Ya gue minta tolong. Terserah lo mau bicara apa aja sama dia. Ya udah deh. Hai Ray, lo ada di... Nomor yang anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan ini. Silakan hubunginya sesaat lagi. Eh,
Aldi, lo apaan sih? Gue tahu itu suara lo. Mana Ray? Cepat kasih teleponnya. Lo kenapa sih? Gimana? Bisa nggak dihubungin? Bisa, tapi si Aldi yang angkat. Mana bicaranya kayak gitu? Dia pikir gue ini goblok. Sebel banget deh. Oke, si Marsha udah beres. Gue yakin dia gak bakal nelpon lagi. Mana Al? Lo bilang dia gak bakalan nelpon gue lagi. Memangnya lo yakin kalau nelpon itu si Marsha? Siapa tahu Jessica? Lihat dulu kek, jangan langsung main tebak aja. Halo. Ayang, kalian di mana? Kita lagi bolos di warkop Cherry Blossom. Kamu kemana aja sih? Dari tadi chat aku gak dibalas satupun. Ya maaf, soalnya tadi ada kendala sedikit. Kalian nyusul kita ya ke sini. Memangnya kalian di mana sekarang? Kita sekarang ada di pantai. Ya udah, kita ke sana sekarang. Oke, Ayang. Yeay, bucin terus. Ya biarin dong kalau gue bucin. Lo kalau mau bisa kok bucin aja sama Kak Aldi, ya kan? Ih, apaan sih? Kak Aldi itu gak suka sama gue. Ya setidaknya lo tuh usaha dong, Karin, biar Kak Aldi itu suka sama lo. Kenapa lo bisa bareng mereka? Lo juga ngapain? Kok bisa bareng mereka? Gue juga gak tahu. Lah, lo aja gak tahu, apalagi gue. Kenalin, nama gue Mika, anak kelas 11-1. Nama gue Aditya, anak kelas 12-2. Yang soal tadi, maaf ya, gue udah marah-marah sama lo. Iya, gak apa-apa. Gue juga minta maaf kalau gue juga udah marah-marah sama lo. Gue juga minta maaf ya, karena tadi gue udah jatuh menimpa lo. Iya, gak apa-apa. Santai aja. Oh ya, kenalin. Nama gue Tari, anak kelas 11-1. Salam kenal. Gue Frandika, dari kelas 12-2. Ada yang lagi kenalan nih. Ya elah, woi. Kita juga mau dong kenalan. Iya nih, kita juga mau dong. Jangan cuma kalian berdua. Halo, kenalin juga. Nama gue Jessica, dari kelas 11-1. Nama gue Karin. Gue Dea. Udah kan? Jadi kita selanjutnya kemana nih? Kesana aja yuk. Kayaknya di sana bagus deh tempatnya. Mending kita main di sana, terus kita bikin tenda. Yuk, langsung aja. Ya udah, yuk. Satu, dua, tiga. Ini seragam sekolah apa? Terus kalian dapat dari mana? Memangnya ada apa sama seragam? Ya, kita cuma nanya. Soalnya ini seragam dilihat-lihat bagus juga. Ya jelas bagus lah. Ini kan desain mami gue. Jadi ini tuh adalah seragam untuk sekolah luar negeri. Nah, berhubung seragamnya tuh bagus, jadi gue ambil deh buat gue sama teman-teman gue. Iya. Ayang gak tuh? Kayaknya panggilan baru nih. Biasalah bro, cewek gue ketularan virus TikTok. Ya udah yuk kesana. Yang lain udah pada nungguin. Kak Ray, Kak Aldi, Kak Brian, akhirnya kalian sampai juga di sini. Hai Kak Brian. Hai juga deh ya. Loh, Dika, Adit, kok kalian bisa ada di sini juga? Ya, ceritanya lumayan panjang. Ini kalian dapat seragam dari mana? Kok asing banget, nggak pernah lihat di seragam? Udahlah, jangan make tanya soal seragam. Nih, gue bawa buat kalian. Mending kalian ganti baju deh sekarang. Iya, kalian ganti ya seragamnya, biar nanti nggak ketahuan.
Mereka dari sekolahan mana sih? Berani banget mereka bolos ke sini. Tapi seragamnya bagus banget, kayak seragam sekolah luar negeri. Perasaan semua sekolah yang ada di kota Sakura nggak ada deh seragamnya yang kayak gitu. Udah, jangan banyak bacot. Kita langsung labrak aja. Heh, kalian dari sekolahan mana? Berani-beraninya kalian bolos ke sini? Maaf ya, tapi urusannya sama kalian apa ya kalau kita bolos ke sini? Urusan sama kita itu? Ya karena tempat ini adalah kawasan kita. Dih, sok preman banget sih. Hah? Apa baru sama bilang sok preman? Kalian tuh anak sekolah mana sih? Perasaan gak ada tuh sekolahan di kota Sakura yang seragamnya kayak gini? Hih, sumpah ya. Mereka ini memang sombong banget. Ya kali ditanya malah ngacangin. Udah, jangan banyak bacot. Mending langsung aja kasih pelajaran ke mereka, biar mereka kapok. Kok lu malah main fisik sih? Kenapa? Nggak suka? Sama, kita juga nggak suka kalau dikacangin. Kita tuh nanya, ngerti nggak? Hei, ini kalian duluan ya yang pertama main fisik. Jadi kalau kalian kenapa-napa, jangan nyalahin kita. Hah? Kar-kar, ciwi-ciwi kayaknya lagi ribut sama anak sekolah lain deh di sana. Hah? Dari sekolah SMK Negeri Sakura. Oh, ternyata kalian anak sekolah SMK Negeri Sakura. Iya, memangnya kenapa? Mending kalian cabut dari sini. Ini itu tempat kita. Mana pakai acara bikin tenda segala lagi. Heh, memangnya ini tanah emak lu. Jangan banyak bacot deh. Kurang ajar banget mulut lu ya. Acah. Aduh, kasihan. Pasti itu sakit banget. Ya, sumpah demi apapun, mulut lo tuh berdarah. Sakit nggak? Aduh, ya sakit lah. Lo mikir nggak sih bibir gue tuh pecah? Hah, berani banget ya kalian bikin temen gue kayak gini? Kalau sampai dia kenapa-kenapa, kalian mau tanggung jawab? Ya elah, palingan cuma pecah tuh bibir. Kita juga mikir kali kalau menyelakain orang, lebih banget sih. Makanya, kalau mau cari gara-gara itu, lihat-lihat orang. Jangan sok ngerasa penjago deh, pakai sok ngelabrak kita segala. Lihat aja, gue bakal laporin ke sekolah kalian bahwa kalian sudah nyelakain anak orang, biar sekalian dikeluar dari sekolah. Silahkan, bilang aja. Gue kasih tahu, kita dari sekolah SMA Sakura. Apa perlu disebutin nama kita satu-satu? Biar lebih mudah buat laporin kita. Ayo silahkan, coba aja. Bikin aja kita dikeluarin dari sekolah. Terus kita lihat aja nanti, siapa yang bakal keluar? Kita atau kalian? Memangnya lo tuh siapa? Kenalin, nama gue Karin Winata, anak salah satu sultan yang ada di kota Sakura. Kalian siapa? Oh, kalian pasti rakyat jelata kan? Kalau gue mau, gue bisa keluarin kalian semua itu dari sekolahan kalian. Jadi jangan macem-macem ya sama kita. Heh, mentang-mentang lo anak sultan, jangan seenaknya ya sama kita. Mending kalian sekarang cabut dari sini. Kita nggak bakalan kayak gini kalau kalian nggak ganggu duluan. Pantai ini juga bukan punya nenek moyang lo kali. Jadi mendingan kalian aja deh yang pergi dari sini. Bikin rusak pemandangan, tau nggak? Dih, jangan sok imun lo. Jangan mentang-mentang lo cantik, terus lo merasa paling oke di sini. Maju sini lawan gue kalau berani. Heh, lo jangan kebanyakan bacot ya. Tadi lo kan yang awalnya mulai main fisik ke teman gue. Jangan sok jago lo. Sini lawan gue. Gue nggak suka ya kalau kebanyakan bacot. Gue nggak ada bicara sama lo ya. Yang gue ajak duel itu dia, bukan lo. Lo pikir dengan bicara kayak gitu, gue jadi takut sama lo? Hah? Brother, coba kalian lihat deh. Kayaknya ciwi-ciwi lagi ribut sama sekolah lain. Woi, jangan berantem! Semua ciwi-ciwi, jangan pada berantem di sini dong. Ini tempat umum. Yes, berhenti. Kalau mau nyantai di sini, nyantai aja. Jangan ganggu orang. Kalau kalian gak suka kita di sini, mending kalian aja yang pergi. Jangan malah bikin ribut kayak gini dong. Itu dari tadi aman-aman aja kok di sini. Oke, untuk kali ini kita ngalah. Tapi lihat aja nanti, kita akan balas perbuatan kalian. Guys, ayo cabut dari sini.
Tadi kamu mau ngapain sama anak negeri Sakura itu? Baru aja mau jam makan. Awas ya kalau kamu masih berantem lagi kayak tadi. Aku gak bakal diam. Iya, Ayang. Takut banget sih. Kalau mereka gak mulai duluan kayak tadi kan gak mungkin sampai berantem. Hai. Eh, Kak Adit. Kok sendirian di sini? Gak mau gabung sama yang lain? Mereka lagi makan loh. Enggak, soalnya gue belum lapar. Nanti kalau udah lapar, gue bisa ambil sendiri kok. Ngomong-ngomong, mulut cewek tadi kok bisa berdarah? Emangnya lo apain? Oh, itu. Gak seberapa kok, palingan itu bibirnya doang yang luka. Habis kita lagi diam-diam, dia malah main fisik ke Dea. Ya gue gak terima lah temen gue digituin. Jadi cewek itu harusnya kalem, jangan kayak preman gitu. Ya mau gimana lagi, namanya juga udah bawaan dari lahir. Oh, jadi dari pas lo masih kecil udah jadi preman aja, gitu. Beh, jangan ditanya lagi. Pas baru brojol aja gue udah nendang orang. Serem amat lo. Enggak, cuman canda. Ya kali beneran gue kayak gitu. Bisa aja lo. Siapa sih yang nelpon dari tadi? Ya biasa lah Jess, siapa lagi kalau bukan si Marsha musuh bubuyutan kalian? Nyebelin banget deh. Nyebelin kenapa? Kan gak diangkat. Ya setidaknya dimatiin aja kayak handphonenya biar dia gak nelpon terus, berisik tau gak? Iya, ini aku matiin. Udah kan Ayang? Cie, ayang-ayangan. Kayaknya si Ray udah ikut kena virus TikTok deh, biar dia senang. Kak Dika, ini buat Kak Dika. Cie, kayaknya ada yang lagi PDKT nih. Siapa? Gak tahu juga siapa ya kira-kira. Cie, Sari. And I'm not